Tiga sindiket pengedaran dadah ditumpaskan dalam tiga operasi di lokasi berbeza sekitar Selangor. 6.4 kilogram syabu dirampas. 9 warga negara Nigeria diberkas, manakala seorang lagi mati terjatuh dari tingkat 7 semasa cuba melarikan diri. Tiga daripadanya merupakan ahli sindiket yang digelar Drug Kingpin yang paling digendaki polis. Dalam sidang media khas, Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi Datuk Haris Wong Abdullah menjelaskan modus operandi penyeludupan dadah kali ini adalah melalui kargo udara dan menggunakan khidmat keldai dadah terdiri daripada warga asing. Kali ini sindiket mengubah laluan penyeludupan di mana ia dihantar dari China dan bukan lagi Nigeria seperti sebelum ini. Semua tangkapan berumur antara 24 hingga 36 tahun dan kini sedang diriman di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Operasi yang dijalankan ini sebenarnya adalah hasil kerjasama di antara Jabatan Satuan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan beberapa agensi antarabangsa. Contoh dengan US DEA dan juga Australian Federal Police. Bagaimana saya kata tadi, sindiket ini juga aktif merekrut drug mule daripada warga asing untuk menyelundup dadah ke luar negara. Bagi kes pertama pada petang 20 April, 1.56 kilogram syabu disorokkan dalam pam angin elektrik yang dibungkus dengan dua bungkusan kertas aluminium. Bungkusan diterima syarikat perkhidmatan kurier di Shah Alam. Ekoran itu, pihak polis berjaya memberkas empat lelaki Nigeria di Cyberjaya dan Bandar Sri Damansara. Pada setengah hari 21 April pula, pihak polis membuat serbuan di sebuah kondominium di Sri Kembangan dan berjaya memberkas seorang lelaki Nigeria, manakala seorang lagi mati di tempat kejadian akibat jatuh dari tingkat 7 bangunan ketika cuba melarikan diri. Dalam serbuan itu, 3.9 kilogram syabu dijumpai. Tindakan susulan pada petang hari yang sama, pihak polis berjaya memberkas dua lagi lelaki Nigeria. Seterusnya, di lokasi berlainan pada hari sama, polis berjaya merampas 900 gram ketulan kristal syabu yang disorokkan dalam tapak 5 pasang kasut sukan. Kasut sukan itu dibungkus dan juga dihantar melalui perkhidmatan kurier.